Jogja malam aja kan? Dengan apa ya? Tetap dengan suasana Jogja itu. Ini ada senandung-senandung apa ya, Kang? Dengar nggak, Kang Pepi? Apa Neng samar-samar ya? Cuma aku doang yang dengar. Oh, apaan? Di sini, Neng. The House of Raminten. Sepertinya ada sesuatu yang menarik dalam sana, Neng. Iya, Kang. Dengan suara-suara nuansa kayaknya. Lihat dalamnya, Neng. Coba yuk sini. Monggo, silahkan. Suasana seru ya, Neng, ya? Iya, Kang. Rame banget. Ini semuanya... Ini 24 jam loh, ternyata bukan, Neng. Cuman manggilnya pakai apa ya? Itu buat apa sih, mainan ya? Tahu. Kang, jangan kan terik. Buat main-mainan. Buat main. Hah? Kok Mas datang, Mas? Saya panggil. Oh, Neng. Apaan, Kang? Ini buat manggil. Wah, maaf, Mas. Saya nyobain doang. Oh, gitu. Iya. Maaf ya. Sekalian pesen deh. Ciri khas di sini apa, Mas? Kita di sini ciri khasnya ada nasi kucing, terus ada sate lilit, tempe telur penyet pati kerang, ada kemudiannya kita ada udang serai, rica. Itu aja. Neng? Iya, Kang. Lucu ya? Nasi kucing, terus telur penyet apa tadi gitu, sama sate lilit. Sate lilit. Yang aku tangkap mungkin, Neng, ya? Yang aku tangkap nih, Neng, ya? Iya. Tetap menjual makanan tradisional. Kayak nasi kucing kan makanan khas kuliner kita juga, kan? Betul. Cuman kemasannya dia dibedain, Neng, tuh. Terus kan, ini carica, nih. Apa? Carica. Khas mana coba ini? Dibikin di mana? Tahu. Dieng. Carica itu buah. Ini adalah buah paya. Dan pepaya ini. Nah, ini istimewanya. Pepaya ini hanya tumbuh di dataran Dieng. Oh. Yang aku dengar dulu ya, Neng, ya, informasi ya. Ini hanya di Dieng tumbuhnya, tidak bisa tempat lain. Ini produksi Dieng. Berarti langsung dari sana kali ya, Kang? Langsung dari sana. Karena tempat lain nggak ada. Dingin-dingin di sana, seru loh. Punya ya, Kang? Mm-mm. Carica. Coba dulu ini, Neng. Kang, cobain yang ini nih, Kang. Ini ada ulekannya, maksudnya kita ngulek sendiri. Kayaknya cabenya kita gituin kali ya, Kang? Apa ya, mungkin? Apa kita buat manggil lagi itu alat manggil kali ya? Ya. Loh, datang lagi, Kak. Mas, kenapa sih Mas datang? Ampuh ya. Ya udah, Mas, kalian duduk sini, Mas. Yang saya lihat kan tadi dari menu-menunya yang Mas tawarkan itu semuanya seperti emang apa ya? Yang saya tahu ya, Mas, ya maaf ya kalau salah ya. Kang, enggak usah pegang itu, bisa. Nah, ini ibaratnya kayak mic-nya, Nek. Masakan-masakan semua masakan tradisional kan? Iya. Kayak nasi kucing terus apa, tapi penyajiannya ini emang dibikin seperti gini atau gimana nih, Mas? Kita soalnya mengusung kejawen ya. Kejawen. Ya. Jadi tetap mengangkat tema-tema masakan tradisional kita dengan tapi dengan kemasan yang berbeda gitu. Iya, benar. Tanya ini nih, Kang, ini harus di nah, ini cara makannya gimana? Emang diulek dulu atau gimana atau langsung aja? Tergantung selera. Jadi ada yang diulek dulu, ada yang langsung dimakan, dicolek-colek. Nah. Makanya kita sediain ulekannya. Mas, boleh minta foto, Mas? Boleh deket sini, Mas? Saya geser sana deh, kasihan sih, Mas, nih. Nanti... Mas, ini kostum tiap hari ya, Mas? Untuk seragamnya kita 2 hari sekali ganti. 2 hari sekali ganti? Wow, seru. Inovatif ya, Neng, ya? Betul, Kang, seru. Aduh, kesel sama teri. Hitungan ketiga, lihat kamera yang warna merah, berteriak, cari, Cak. Oke? Oke.
Satu, dua, tiga. Carita. Hari ini kita ditutup dengan di The House of Ramayintan. Dengan berbagai sajian, masakan khas Indonesia tetapi dengan kemasan yang berbeda, sensasi yang berbeda, atmosfer yang seru banget. Kalau ada ide, ada saran, ada apapun itu kirim kemana, Neng? Ke Twitter atau Instagram @okfood_neng. Jangan lupa juga kan. Download NetConnect. Semangat terus, munyah terus, ya. Munyah, munyah, munyah dan tetap munyah.